Video kali ini guys, kita bakalan mencari tahu keberadaannya kepik emas guys. Jadi ada hewan kecil yang hinggap di tanaman sakura, teman-teman. Nah, posisinya di mana dan seperti apa hewannya guys? Yuk langsung aja yuk kita cari ya guys ya. Sebenarnya ada enggak sih kepik emasnya? Langsung aja guys, kalau gitu kita mulai gamenya. Ayo teman-teman, kita lihat ya guys ya, di mana ya keberadaan kepik emas? Apakah di atas pohon ini guys? Lihat-lihat teman-teman, ada nggak ya? Aku belum melihatnya guys. Coba kalau di sini dia sembunyi nggak ya kira-kira guys? Mana nih kepik emas? Soalnya dia warnanya kecil guys. Seperti itu loh teman-teman, mirip kumbang tapi kumbang agak besar ya guys ya. Ini tuh agak lebih kecil. Apakah dia di atas pohon ini? Nggak ada tumbuh-tumbuhan ini guys. Aku tahu nih teman-teman, biasanya ya kepik emas itu ya guys ya ada di bunga-bunga. Apakah di bunga-bunga sini? Ya nggak ada juga guys. Yaudah, coba kita ke toko bunga aja guys, kan di sakura itu ada toko bunga nih. Gimana kalau kita ke sana aja, kita cari ya di mana keberadaan kepik emas itu. Kalian pernah nggak sih guys lihat hewan kepik emas? Jadi warnanya memang seperti emas gitu teman-teman. Nah, nanti kita coba cari juga ya guys ya, soalnya kalau misalkan kita ketemu guys sama kepik emasnya, kita bisa jual loh teman-teman. Soalnya ada loh yang jualan hewan kepik emas. Coba nih ya, kita lihat apakah bisa dibeli atau bisa kita cari. Lihat aja guys, rame banget, rame banget. Oh my god, ini siapa aja nih mereka? Kenapa ini? Aduh, 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 aduh. Lihat ini, dia jatuhin bunganya marah-marah. Kenapa sih Hatsuki? Ini loh, aku ditabrak loh sama mereka semua loh Sakurani. Bisa-bisanya bunga aku jatuh. Yaudah, yaudah, Suki, yuk, kalau gitu kita pergi aja deh. Udah, biarin aja lah dia. Ah, gimana bunga aku Sakurani? Kan aku beli mahal-mahal ini. Iya, nanti aku ganti ya. Yaudah, bener ya, bener. Mendingan kamu pulang aja, ntar aku bawa deh. Bener deh Sakurani ya? Iya, dah, Hatsuki, dah. Eh, kalian lagi ngomongin apa? Ini loh Sakurani katanya ada kepik emas yang dijual. Tapi kepik emasnya hanya ada satu, jadi kita semua rebutan. Oh gitu, emang beneran dijual ya? Iya, soalnya sekarang itu ya tempat yang jual tanaman ini berubah loh. Masa sih? Iya, coba aja kamu lihat. Yaudah aku duluan deh kalau gitu. Yuk guys kita lihat. Tidak! Aduh, kenapa ini? Ini loh main petak umpet, dia kalah Sakurani. Aduh, kasihan banget kamu saya. Udah saya. Jangan jatuh kayak gitu, berdiri. Ya udah deh kalau gitu, sakit juga nih aku dari tadi jatuh. Iya makanya kamu jangan jatuhin badan kamu. Aduh. Ya udah guys, kita cek dulu guys di mana ya kepik emasnya ya. Wah, mereka habis belanja nih. Wah, keren banget nih ya. Ini kan Makoto belanja banyak kamu Makoto. Iya. Aku belanja bunga yang banyak untuk teman-teman aku. Wih, baiknya. Eh, lihat guys, mereka semua lagi pada ngapain sih? Oh, mereka semua lagi pada antri, guys. Pasti mereka antri untuk beli bunga deh. Bunga atau bukan ya? Sepi deh, kok 70%. Kasian banget, guys. Ya ampun, Bakarin. Kok bisa sepi? Ya, Sakurani, semenjak ada yang jualan bunga di seberang sana, penjualan aku jadi menurun. Duh, kasian banget sih Bakarin. Yaudah, Bakarin gak usah bersedih. Kenapa sih? Kok bisa dia lebih rame? Ya, Sakurani, soalnya katanya ya jualan bunganya ada kepik emasnya. Oh, gitu ternyata, guys. Ternyata ya, teman-teman ya, Bakarin ini gak punya jualan yang spesial kayak yang di seberangnya. Eh, kamu Rumi gak boleh ngeledek-ledek Bakarin. Ya, maaf, aku pulang aja deh. Ya, sana pulang aja. Apakah di sini Bakarin? Bukan. Jadi tuh mereka jualan bunganya terus bisa langsung dihias Sakurani. Emang Bakarin gak bisa? Bisa, cuman aku kekurangan orang. Ya ampun, kasihan banget. Coba aku lihat. Wih, ada ininya juga guys. Ada yang promosi gitu, ada SPG-nya. Keren banget nih. Coba, permisi. Bakarin tunggu sini dulu ya, aku mau lihat dulu ya. Iya Sakurani. Wah, ada yang destin, keren banget ya guys. Ada mobilnya juga loh teman-teman, flower truck. Pantesan dia bisa pergi kemana aja guys. Ayo dibeli. Aduh, langsung ditawarin beli nih. Permisi, aku pengen lihat bunga-bunganya. Emang bener bunganya ada kepik kemasnya? Bener ada, hanya limited. Mana? Awas. Eh, jangan dipukul Fumi. Aduh, ya lihat itu ada kepik emas Sakurani. Mana? Aku nggak lihat itu loh. Mana sih guys? Coba. Kita zoom teman-teman. Oh my god, beneran guys ada kepik emasnya, kecil banget di sini. Ya ampun, beneran ada guys ternyata. Pantesan nih tokonya Bakarin jadi sepi karena ada kepik emas ini.
Khusus kalian semua pada ngapain sih? Aku pengen berbebas di sini. Lihat kepik emas yang terbang-terbang. Aku kepik emas, penguasa tanaman ini. Ya ampun guys, lihat kepik emas ya teman-teman, bisa lompat. Mana tuh kepik emasnya? Ya dia lompat loh Miho. Ah kamu sih, mana tadi tuh? Itu dia guys kepik emasnya. Ayo Sakurani, ambil. Ah kamu sih Sakurani. Tunggu, aku lagi lompat nih. Ya, lompat. Nah, aku bisa lompat guys. Ini dia kepik emasnya. Kepik emas, kamu jangan kabur. Sini kita bawa guys. Nah, kita bawa. Aku tertangkap. Lagian kepik emasnya kok bisa kayak gini? Ih, parah banget guys. Kepik emasnya badannya langsung pada hancur. Coba kita lepasin aja kalau gitu. Lah, lo kok kepik emasnya jadi kayak gini, teman-teman? Wah, ini pasti gara-gara digendong nih. Asa kurangnya, tapi makasih ya berkat kamu. Aku jadi semangat. Ternyata kepik emasnya itu tidak beneran. Iya, benar tuh dia langsung berubah gitu. Ya udah teman-teman, berarti kan sudah tahu kan ada kepik emas, tapi kepik emasnya kenapa berubah seperti ini ya teman-teman ya. Nah buat kalian yang penasaran guys, aku kasih tahu aja ya gimana caranya munculin kepik emasnya teman-teman. Ini dia tutorialnya. Jadi sebenarnya kepik emas ini adalah Sakurani, walaupun sebenarnya jadi amburadul gini ya guys ya, gara-gara digendong Sakurani guys. Tapi buat kalian gak perlu khawatir nih, kalau pengen datengin flower truck yang ada di sini guys, bisa banget nih. Ini punyanya Pony teman-teman. Nah kalian bisa catat aja ID-nya 8217 16107090 9819 ya guys ya. Itu dia ID propsnya guys. Jadi jangan lupa dikasih like juga guys. Kalau gitu teman-teman, sampai di sini aja video kali ini. Mudah-mudahan kalian terhibur. Dan jangan lupa di like seperti biasa atas caption aku. Dan terima kasih buat kalian yang udah nonton dari awal sampai habis. Sampai jumpa.